Berikut ini cara untuk cek HP Vivo masih bagus atau tidak. Jadi untuk kalian yang ingin beli HP second Vivo, itu memang wajib mengecek beberapa fiturnya supaya itu masih bagus. Jadi untuk mengetesnya itu pertama, kalian harus tes yang namanya IMEI. Kalau IMEI-nya tidak terdaftar, nah itu tidak perlu dibeli karena tidak bisa digunakan pada jaringan operator, cuma bisa pada WiFi. Untuk cek IMEI bintang pagar 06 pagar. Nah, ini ada IMEI 1, IMEI 2 dicatat, kemudian tes di situs yang namanya Kemenperin, atau di sini kalian cek yang namanya cek IMEI. Nah, di sini ada namanya cek IMEI. Kalian bisa pilih cek imei.kemenperin.go.id. Nah, imeinya tadi itu kalian masukkan ke situs ini, ke kolom ini, pilih bagian cari. Kalau terdaftar, nah itu bagus HP-nya. Kemudian yang harus kita cek selanjutnya itu cek fiturnya atau sensor ataupun lain-lain. Biasanya kalau Vivo buka menu telepon, ketik kode ini, biasanya bintang 5, bintang pagar 5, 5, 8 pagar. Nah, bisa kalian lihat ada kisi tesnya. Kemudian pilih have scan the code, you can start. Nah, ada dua tes, ada VCG test, ada OCG test. Jadi kita bisa tes yang namanya kecerahan di sini. Nah, kembali pilih normal kalau bagus. Ada tes kompas. Nah, kalau bagus kembali pilih normal. Jadi itu tes masing-masing fiturnya. Ada OCG test, ada untuk IMEI, radio, video, musik, file manager, dan lain-lain. Jadi itu saja cara tes HP Vivo atau cek HP Vivo. Semoga bermanfaat.